Salah satu masjid daya yang terletak di jalan Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang pembangunannya tidak selesai dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak kontraktor. Masyarakat pada umumnya berharap kepada pemerintah Rokan Hilir agar masjid tersebut bisa dipergunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat luas. Pada akhirnya Minggu malam, Camat Pasir Limau Kapas Yahya Khan berinisiatif menginstruksikan kepada beberapa penghulu di wilayah kepemimpinannya untuk mengadakan rapat, karena penghulu adalah sebagai salah satu wadah organisasi profesi. Sebagai penghulu dipandang strategis karena memiliki tugas dan fungsi meminimalisir dan mengembangkan profesionalisme pelaksanaan tugas penghulu dan dapat mendorong prestasi kerja serta membangun semangat kebersamaan dalam rangka pelaksanaan tugas menuju terwujudnya prinsip-prinsip pelayanan prima di bidang kepenghuluan. Rapat koordinasi kepenghuluan yang digelar di rumah dinas Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut merupakan salah satu arena untuk berdiskusi dan mencari solusi bila dalam pelaksanaan tugas menemukan permasalahan, serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kesepakatan bersama unsur pimpinan kecamatan atau UPK yang hadir pada saat itu, Lurah Panipahan Kota dan beberapa penghulu, Ketua FKUB Pasir Limau Kapas, Ketua MUI, dan para pengurus masjid di kepenghuluan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bersepakat untuk mengalihkan fungsi salah satu bangunan masjid daya yang mangkrak pengerjaannya dan bakal dijadikan gedung serbaguna untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, undangan yang hadir menandatangani berita acara untuk diajukan ke Bupati Rokan Hilir. Dari hasil kesepakatan yang telah dibuat tersebut, mudah-mudahan Bupati Rokan Hilir dapat menyetujui kesepakatan tersebut sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Alhamdulillah, musyawarah ini berjalan lancar. Semua tokoh, semua organisasi yang ada di Pasir Limau Kapas ini mendukung untuk dialihfungsikan, semua mendukung. Sekarang hasil ini akan kami ajukan ke Kabupaten kepada Bapak Bupati Rokan Hilir. Kalau memang ini terlaksana, jadi dibangun menjadi serbaguna, itu akan difungsikan mungkin menjadi tempat tahfiz Quran atau tempat rapat-rapat, dalam arti gedung ini akan digunakan untuk keperluan kebutuhan masyarakat. Mustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.